Upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama Republik Indonesia dilaksanakan di halaman parkir Balai Kota pada Senin 3 Januari 2022. Wali Kota Samarinda Dr. Haji Andi Harun selaku Inspektur Upacara dalam amanatnya menyampaikan sambutan tertulis dari Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolil Kaumas. Ya, seperti yang tadi disampaikan dalam sambutan pidato Menteri Agama, bahwa para aparatur sipil negara di Kementerian Agama untuk kategori 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden, dan bagi ASN di Kementerian Agama untuk 10, 20, dan 30 tahun sangat kita apresiasi mendapatkan penghargaan itu. Karena mereka telah berdedikasi selama masing-masing masa pengabdiannya kepada bangsa dan negara dan khususnya bagi Kementerian Agama. Di akhir acara, Wali Kota menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia kepada 36 pegawai Kementerian Agama Kota Samarinda. Selain itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Dr. Haji Rusmadi, juga melakukan penyerahan Anugerah Madrasah Award 2021 sebagai pemenang siswa berprestasi sebanyak 94 lomba tingkat internasional dan nasional atas nama Ananda Akira Muhammad Riano, siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Samarinda.